Sementara tepat pada Rabu 12 Desember 2018, perayaan Disnatalis SMK Negeri 3 Kediri ke-39 masih terus berlanjut, di mana akan banyak tampilan yang dibawakan langsung oleh para siswa SMK Negeri 3 Kediri. Resepsinya kita menyelenggarakan pentas seni untuk menutup serangkaian kegiatan Disnatalis di SMK 3 Kediri ini. Untuk tampilannya, hari kedua kita semua per kelas ada penampilan. Untuk hari ketiga kita ada dance, ada nyanyi, ada tari dari ekstrakurikuler juga, dan juga penutupannya nanti ada musik. Salah satu penampilan dalam menyemarakkan puncak Disnatalis SMK Negeri 3 Kediri ke-39 tahun kali ini adalah band. Jangan salah, meskipun mayoritas siswa di SMK Negeri 3 ini adalah perempuan, namun bakat mereka dalam bermusik tidak kalah dengan siswa laki-laki. Berbagai penampilan mulai dari seni musik modern, dance, hingga kesenian tradisional, semua ada di sini. Antusias para siswa pun begitu tinggi dalam menyemarakkan hari ulang tahun sekolah tercinta yang ke-39 tahun ini. Antusias anak-anak cukup tinggi untuk mempersiapkan acara Disnatalis Tambal Warso yang ke-39 di tahun ini. Ini mungkin karena ya, dukungan dari atau bimbingan dari para pembina OSIS-nya, kesiswaan yang bekerja sama dengan para siswa. Kami kan intinya hanya Tut Uri Handayani, artinya anak-anak yang berada di depan, yang merancang semua kegiatan. Nah, kita hanya selaku pembimbing, mengarahkan dari belakang, dan alhamdulillah anak-anak juga kalau kita beri kepercayaan semacam itu bisa berjalan dengan sukses. Pada puncak acara, tampak dihadiri langsung oleh keluarga besar SMK Negeri 3 Kediri, termasuk kepala sekolah, jajaran komite, cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten dan Kota Kediri, MKKS SMK Kota Kediri, hingga bapak dan ibu guru purna tugas SMK Negeri 3 Kediri.
Tiga Kediri menyelenggarakan tasyakuran Ambal Warso SMK Negeri Tiga Kediri Dawah Yoswo Tigam Doso Songo Setunggal Ewu Sangang Atos Pitung Doso Songo Tumuki Kaleng Ewu Walulas. Acara pun diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan Mars SMK Negeri 3 Kediri. Kemudian, acara juga dimeriahkan dengan penampilan tari tradisional berikut ini.